Saya sekarang lagi ada di Masjid Al-Barakah yang ada di kawasan Cakung yang didirikan pada tahun 1850. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Pada hari ini saya akan mengupas sedikit tentang beberapa masjid-masjid tua yang di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kalau bahasa Belandanya, Batavia en Omstreken. Nah, teman-teman, masjid yang saya mau ceritain di sini adalah Masjid Al-Barakah yang lokasinya ada di daerah Cakung. Kalau dari arah Pulau Gadung, dia di sebelah kanan jalan yang mengarah Bekasi. Masjid ini udah berumur 150 tahun lebih dan didirikan oleh seorang ulama besar pada zamannya yang bernama Kumpiridin. Menurut informasi yang saya dengar tadi dari seorang marbot, katanya masjid yang berada di lokasi ini akan dipindahin ke belakang, yaitu karena adanya jalanan baru yang harus dilebarin. Jadi masjid yang dibangun atau yang didirikan tahun 1850 ini harus dan terpaksa mundur ke belakang, ke lokasi tempat pemakaman umum, yaitu tanah wakaf masjid ini sendiri. Masjid yang udah berumur 150 tahun lebih ini mesti mundur ke belakang, lantaran di depannya udah ada pelebaran jalan. Tapi lokasi mundurnya masjid ini masih di dalam kawasan tanah wakaf Masjid Al-Barakah ini. Lokasinya persis di samping TPU yang adanya di belakang Masjid Al-Barakah sekarang ini. Teman-teman, pada tahun 1960-an, Presiden Republik Indonesia yang pertama, Bung Karno, pernah berkunjung ke masjid ini. Lantaran Bung Karno mau pergi ke daerah Bekasi. Nah, di sini terlihat ada sebuah mimbar. Kalau kata merbot yang ada di depan, ini mimbar bukan sembarang mimbar. Ini mimbar udah tua banget umurnya. Terus dia disenderin di sini lantaran udah nggak kepake, karena udah ada mimbar yang baru. Kalau dilihat dari dalam masjid, nampak terlihat beberapa pilar penopang Masjid Al-Barakah ini. Seperti masjid-masjid tua pada umumnya, memang banyak arsitektur yang bisa dilihat dari dalam masjid tua itu menggunakan 4 pilar sebagai penopang masjid. Di sini terlihat di atasnya itu ada kubah, dan 4 penjuru dari kubah Masjid Al-Barakah ini ada sebuah lubang. Nah, nggak tahu deh tuh, ini lubang apa? Saya sih nggak sempat tanya sama marbot. Tapi keberadaannya ini juga bakal tinggal kenangan, karena nanti kalau masjid yang di belakang deket TPU udah jadi, mau gak mau masjid ini mesti digusur dan diratain ame tanah. Padahal yang sangat disayangkan, masjid ini udah lebih dari 150 tahun. Tapi apa masjid ini udah masuk ke dalam warisan cagar budaya? Seharusnya kalau emang udah masuk ke dalam warisan cagar budaya, bisa dong dilestariin. Karena memang adanya masjid ini dari sejak zaman Belanda udah berdiri, walaupun udah beberapa kali pemugaran. Kalau sengaja memang lewat ke arah Bekasi, coba tengok sebelah kanan begitu sampai Cakung. Terlihat Masjid Al-Barakah ini masih berdiri. Nah, ya kan, ada lubang yang persis di sebuah kubah yang kelihatannya dari dalam.
Ini sisi kanan dari Masjid Al-Barakah yang bisa terlihat calon masjid yang baru tuh. Dan begitu macetnya kalau perjalanan pulang dari Bekasi ke arah Pulau Gadung, mesti ngelewatin depan masjid ini. Semua bakal tinggal cerita dan semua bakal tinggal kenangan. Padahal banyak banget mungkin sejarah daripada Masjid Al-Barakah ini yang keberadaannya ya tahu sendiri. Dari sejak tahun 1850 masjid ini udah didirikan oleh seorang ulama terkenal yang bernama Kumpi Ridin. Jadi informasi untuk saat ini masjid yang udah berumur 170 tahun ini, yang kalau dilihat dari peta lama memang benar sesuai bahwa di titik ini udah ada masjid sejak tahun 1800-an di kawasan Cakung yang sekarang Jakarta Timur.